menyambut tahun baru Imlek 2574, warga Kuburaya Kalimantan Barat membuat lampion yang diklaim terbesar di Indonesia. Lampion besar ini diharap menjadi simbol membangun nilai keberagaman dalam kemajemukan masyarakat. Lampion ini berada di Bihara Tridharma Hian Tiang Siang Tie, Desa Sungai Kakap. Lampion yang terbuat dari kayu hutan dan rotan ini memiliki berat mencapai 80 kg. Ini juga memantik satu semangat keberagaman. Dan kita di Kuburaya membangun nilai bahwa keberagaman itu justru adalah kebahagiaan, bukan ancaman, apalagi keresahan. Di sinilah mudah-mudahan semangat Imlek, juga semangat Cap Gome dan semangat untuk silaturahmi dan keberagaman ini perekatnya. Jadi ini perekat keberagamannya. Selain dapat membahagiakan orang lain, suasana keindahan dan keunikan lampion ini diharapkan akan berdampak secara ekonomi. Sebab, vihara akan didatangi banyak wisatawan, baik warga setempat, pengunjung dari kota lain, ataupun dari luar negeri. Tim Liputan, Kompas TV.